Ini masih dibanderol dengan harga kenaikan yang cukup lumayan tinggi. Sudah mencapai karat saat ini sudah cukup lumayan membaik. Tetapi Assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita, tentunya masih di channelnya Dinar Dinar. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini ya, kita masih berada di perkebunan karet nih ya. Dan ini pun kita lagi mencuka getah karet. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan update kembali, yaitu update harga getah karet yang terbaru. Dan yang kita update ini harga getah karet yang ada di Sumut ataupun di Sumatera Utara Medan. Yang mana kabarnya untuk harga getah karet yang ada di Medan saat ini kembali mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi. Nah itu ya teman-teman. Nah, jadi harga getah karet saat ini di Sumatera Selatan ataupun di wilayah lainnya, saat ini harga getah karet sudah mulai naik ataupun harga getah karet sudah meroket. Nah, oke, jadi tidak perlu lama-lama, langsung saja untuk simak update harga getah karet yang terbaru di Sumut. Itu ya, harga getah karet yang ada di tingkat petani, khususnya yang ada di Sumatera Utara, Medan. Harga getah karet untuk minggu yang kemarin ini masih dibanderol dengan harga Rp8.000 per kilonya sampai dengan harga Rp9.500 per kilonya. Dan untuk minggu ini ada kenaikan yang cukup lumayan tinggi, yang mana harga getah karet saat ini sudah mencapai Rp9.800 hingga mencapai harga Rp11.300 per kilonya. Salah satu petani yang ada di Sumatera Utara, Medan, sempat mengatakan memang harga karet saat ini sudah cukup lumayan membaik. Tetapi saya sangat berharap sekali untuk harga getah karet bisa mencapai dengan harga yang cukup lumayan tinggi. Karena mengingat bahan pokok pangan ataupun beras saat ini sudah mulai naik ataupun tinggi harganya. Jadi kalau bisa harga karet diseimbangkan dengan harga beras. Nah itu ya teman-teman, untuk update harga getah karet yang ada di Provinsi Medan. Jadi harga getah karet saat ini di semua wilayah hampir rata-rata sudah ada kenaikan harga karet. Namun harga karet pun terbilang masih sangat murah, karena mengingat bahan sembako ataupun beras saat ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi. Oke semuanya teman-teman, mungkin sudah tahu untuk update harga getah karet yang terbaru hari ini tanggal 15 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.